banyak sahabat. Di antara hadis yang sangat mudah yang saya nak sebut oleh ini, ringkasnya. Hadis azan. Hadis ini sahih dalam Muslim. Nabi kata bila mendengar azan, berhenti cakap. Jawab. Allahu Akbar, Allah jawab Allah. Sampai kepada la ilaha illallah, kita berkata la ilaha illallah, kemudian kita selawat dulu ke Nabi. Lepas ni tuan-tuan, lepas pada jawab azan, selawat kau pakai terus doa. Allahumma rabbah hazir da'wati tamah. Selawat kau dok. Tak apa derah tu. Dok. Apa dok? Sebab kita belajar dengan TV, dengan radio. Saya waktu jadi tetamu TV dulu, berkali-kali minta kepada penerbit supaya tambah. Lepas pada azan tu, selawat dulu, baru doa Allahumma rabbah hazir da'wati tamah. Tapi seruan saya sampai hari ini belum tercapai. Tak apalah. Itu hak dia. Jadi aku tak salah. Moga dia ikut skrip ya. Nah. Kita lah. Nabi kata thumma sallu alayya, lepas pada dengar jawab azan muslawat dulu. Tuan-tuan jangan terlupa. Lepas pada la ilaha illallah, kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ringkas betapa. Barulah kita doa Allahumma rabbah hazihi da'wati tammah ila akhir. Nabi kata apa? Dengar ni. Nabi kata halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Siapa dia buat tadi? Dia jawab azan, kemudian dia selawat, kemudian dia doa minta kuasa syafa'ah untuk Nabi. Orang ni berhak menerima syafa'at pada hari kiamat.